Halo teman-teman, biasanya kalau awal bulan aku selalu bikin bumbu dasar untuk stok di freezer. Nah, kali ini aku share resep bumbu dasar orange ya. Disimak resep dan cara membuatnya ya, makasih. Kita siapkan 350 gram bawang merah kupas, kemudian ada kemiri sekitar 70 gram, jahe sekitar 35 gram kita sangrai, kemudian ada cabai merah besar, aku bijinya dibuang karena aku nggak mau pedes ya, supaya makanannya bisa untuk anak-anak juga. Kemudian ada serai sekitar 20-30 gram, kemudian bawang putih 100 gram, nah aku pakai kunyit bubuk di sini ya. Kalau mau pakai kunyit fresh tentu boleh aja. Kemudian ada minyak untuk menumis dan memblender. Aku karena blendernya kecil jadi aku blender sebagian-sebagian bahannya ya. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak supaya bumbunya lebih halus. Nah, bumbunya aku tambahkan sekitar 100 gram minyak untuk memblender. Nanti separuh lagi minyaknya dipakai untuk saat menumis ya. Nah, tadi saat memblender sudah pakai 100 gram minyak, ini aku tambahkan lagi 100 gram minyak untuk menumis bumbunya ya. Kemudian tambahkan kunyit bubuk, ini aku pakai sekitar 1 sendok makan, kalau mau lebih kuning boleh tambah lagi sedikit, atau pakai kunyit fresh yang dihaluskan ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus tumis bumbunya hingga benar-benar matang dan tanak sampai keluar minyaknya seperti itu dan agak kering ya. Jadi bumbunya benar-benar awet deh kalau disimpan. Nah, ini langsung aku masukkan ke kotak-kotak untuk disimpan di freezer. Untuk berbagai resep aplikasi dari bumbu dasar orange ini nanti akan aku share di video yang terpisah ya. Makasih udah simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat.